Jadi inilah proses pembuatan polyester ya teman-teman. Polyester. Wow, ini mesin produksi polyester pertama, produksi awal ya. Wow, ini panasnya mencapai sekitar antara 200 sampai 300 derajat Celcius. Benar guys, panas banget guys. Ini adalah, nah ini bahannya. Nah, ini adalah bahan dasar dari polyester ya. Oh, benar-benar panas guys. Ini dicampur, terus dimasukkan ke mesin ini. Ini mungkin kalau apa ya, mesin seperti apa namanya, bikin mix gitu ya, dicampur gitu ya. Saya mau ke depan sana tapi takut. Ini benar-benar panas, panas sekali. Coba, sumpah guys, panas guys, temen. Ini mesinnya panas banget ini. Kita bisa ngelihat ya asap-asapnya. Inilah kerja pabrik di pabrik pembuatan kain polyester ya, bahan bakunya ya. Kita bisa bayangin bener. Ini sampai berapa detik saja saya sudah keringetan. Saya tidak tahan. Saya akan turun. Panas. Jadi ini bahannya. Ini mungkin kapas ini sepertinya. Kapas kristal ini. Kapas kristal, terus ini apa itu sih? Kapas. Bro, ini namanya apa ini? Kapas. Namanya Koko Kranz. Koko Kranz. Kapas kristal, kapas atau apa? Ya. Kapas sintetik. Oh, kapas sintetik ini teman-teman. Panasnya. Ini. Omel. Asing basah semua. Banyak langsung. Aduh. Belum berapa detik naik ke atas langsung. Panas. Itu berapa derajat kira-kira itu Pak Amel? 200. Wah, sekitar 200 ke atas derajat. Bayangkan guys, kalau untuk kipas angin sama AC aja nggak kuat. Nah ini guys, pokoknya dari atas kan dicairkan ya, beberapa bahan itu dicairkan, terus ini akhirnya jadi seperti ini. Nah, ini seperti senar pancing, seperti nilon itu, seperti senar lah ya. Nah, ini seperti senar ini, ada beberapa mesin ya yang aktif. Nah, ini seperti senar ini. Nah, seperti senar nih. Saya tidak berani apa namanya, tidak berani nyentuh panas ini. Panas banget. Oke, terus kita ke bawah lagi. Jadi itu proses produksi awal dari atas ya, pemanasan dari atas dicampur gitu, terus ke bawah di filter. Terus ini bawah lagi. Nah, ini ke bawah lagi, ini seperti ini. Ini sudah apa namanya, proses pemintalan ya. Ini yang tadi dari atas itu yang kayak senar itu ya. Terus masuk ke mesinnya, ke bawah lagi. Kita akan lihat ke bawah lagi. Ini berarti dari atas, dari tingkat 1, 2, 3, ini ke lantai dasar, ke lantai 4. Nah, ini di sini teman-teman. Nah, ini yang di atas itu, yang beberapa mesin ya, beberapa buah mesin. Ini dijadikan satu. Dijadikan satu. Dari beberapa mesin itu dijadikan satu, dimasukin ke dalam kotak-kotak ini.
Nah, inilah adalah kotak-kotaknya. Nah, ini kotak-kotaknya ada beberapa puluh kotak ya. Oke, teman-teman, inilah proses dari pembuatan di pabrik polyester di Korea Selatan. Semoga memberi pencerahan ya atau referensi. Jangan lupa untuk like, subscribe dan dukung channel ini biar terus berkembang, terus membuat konten. Jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah karena hidup adalah perjuangan. Salam dari saya di channel Bang Fajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.